keberadaan populasi bekantan kian terancam akibat daya dukung habitat yang terbatas, sehingga seringkali bekantan melakukan migrasi ke kawasan pemukiman, dan hal ini menyebabkan konflik antara bekantan dan manusia tak terhindarkan, dan pada akhirnya bekantan menjadi korban. Upaya penyelamatan bekantan berarti menyelamatkan habitatnya. Untuk itu, kami melakukan restorasi hutan mangrove rambai yang tidak hanya merupakan habitat bekantan, tetapi juga menjadi sumber pakan utamanya. Laju pertumbuhan rambai yang direstorasi tidak sebanding dengan kebutuhan akan pakan bekantan. Untuk itulah, kami berupaya memberikan pakan tambahan agar bekantan tidak keluar dari habitatnya, sehingga populasinya tetap terjaga dengan baik. Save bekantan, save mangrove rambai.